Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Carlota Project. Kali ini gue lagi ditemenin bareng Teonatan Blue Team and Abdul Gojali. Gojali naon, Asia Gojali. Abdul Gojali, Durna Al-Gajali. Berarti anak. Itu teh gabungan Dul Al Abdul Gojali. Anjing. Oke, di konten kali ini saya bakalan membahas pengalaman hidup dari seorang Cusandi. Wah, itu. Yang mana ya? Dari anjing. Kurang mantuan. Dan orang itu ya heula. Mantuan ngorek aing. Itu jadi salah. Bro, kuduna ya heula gitu. Orang yang nyambung. Atuh kumaha mah Asia. Anu boga channel ku narasumber. Analogi. Anjing. Jadi ayo nama kopi. Yang pertama kan ambe kerun setengah tuh. Urang sali bawa ku sieu bauna. Ah si anjingnya panus apana nanam ge ka maneh heula kan bie. Moal nanam ge ku anu akana heula gitu. Akana heula. Karek buah gitu. Jadi buah mah penyambung lidah. Nah, sudah buah penyambung lidah. Ya, beribaratkannya buat ai buah mah yang penerus hukum. Penerusna. Mun buah mis berarti ti akarna halus pupukna. Pupukna halusnya. Berarti ti pupukna. Mun buah na pahit berarti akar karena diberi pupukna goreng. Ibaratna gitu. Berarti ti omongan kolot mah aing lieur. Kolot deui karena keneh. Berarti ti akarna heula. Ya, ti akarna. Berarti dikorek nanti dia itu oke, Bang Tengel. Iya, pertama iya kan di bawah mana ke Bang Tengel. Ya bawa non lah, bawa benar nak kurang ber bawa salah ya karena saya goblok nah ini nyebut kalau mau mau benar kan nah pengalaman kan kemudian backgroundnya tapi di sofa tuh ya tanggungan pertama di bawah sih. Ai pas pertama di bawa sekali di bawahnya sebenarnya. Oh iya pembahasan malam lah. Malam. Jadi kan. Jadi ker. Jadi mau langsung kan gengsel gitu. Oh nggak mau langsung nanti. Oke. Tapi perai aku perai. Jadi untuk di dunia malam. Tapi kamu itu masih jauh di YouTube nya. Ah anjing. Eh ya sok. Ah jadi pada intinya jangan pengalaman mungkin pengalaman di dunia malam antara Bajeng si Jo di tahun. Berarti nggak bahas DJ itu nya? Anjing ya ini yang ngomong. Nggak bahas di dalam DJ. Kekepro. Nah, oke. Kedengar ada nawang. Soalnya jam setengah opat. Setengah opat ya mantan ya. Kamu belum potong malam ya? Siap, goblok. Jadi kuma orang sih temen ditanya oh, aing biasa jadi host atau tidak eh. Jadi sebenarnya ya, kamera pas tuh pas oh jawab usia jawab usia nah nanti kan kudu pas ya so karena lanjut langsung lanjut usia aja macam apa lihat nurutan mau kumalu pernah nurutan ya ini ya menurut ya mau dibahas-bahas nggak cocok closing langsung aja itu siapa lu tidak ada kowe turutan itu udah emang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ahli kubur jantan pribados ngawakilan si Jo Sandi sebenarnya ente aing ngajak mah cuma dulu dipertemukan mungkinnya dah banyak zaman di geng pangi zaman di dunia malam ku sempet pangi pangi dulu ya saat ku goblok nah nyamber orang ternyata udah nyaran jejak di lemah udah enak alengkah orang pasti beda-beda ya ada ke kanan, ada ke kiri tapi nah orang pun bisa pangi deh jam di lemah goblok iya gitu ya 2014 17 akhir lah 17 akhir pangi lah karena mencukup orang mah calo anjing calo ya, orang masih kayak mimin lah berapa leader kan mau dinai wah kayak nama na leader ayah kan kan ayah kuai mah sebetulnya calo ya besok nyuntikan anjing tuh bang masukin wish list ya GL jadinya sebenarnya orang tertanya sama Eta Si Jo bahkan langsung Si Jo anu nyamperkan ke
kosannya hari VP atau RT enggak cukup panggil mah teu panggil mah di Indomaret Braga mun di kosan mah keur aya anak-anak NT si Pipi Pio tepatnya di Braga nya di Braga pertama panggil deui dia sempat nanya ka urang hoda urang teh nyaonya bahwa si Jo teh beuki di dunia malam gitu kan urang nyaos sih basicnya di musik Tah ini si teh yang ya keluar di dunia malam daripada mantuan matur nah teh untungan aing nya bener tariklah ke urang dan alhamdulillah nepikeun ka ayeuna ya, jadi jelema sih gitu. Tapi lain berkat urang ya emang kedewasaan anak-anak kejeung perjalanan hirup maneh anak-anak meureun nyieun maneh anak-anak bisa ya, ya iya urang jauh gitu sebenernya lain jauh sebenernya mah ngarana mah Asep Kadal Asep Tamri ya jadi ya gitu ya segitu mau disingkat anjing sih emang ya gak disingkat beda urang mah kan panjang sebenernya mah entah gak cepet panjang sih kan goreng anak disebutkan oh gak sama bungkus sih jalan jadi gitu karena udah emang KB sih namanya udah tuh udah lumrah KB gitu pacar orang pada tara oh sekarang urang mau dibungkus ya gitu ya kayak urang mah percuma lah kan ya jadi sih emang bisa gitu kan untuk panatnya gitu lain untuk cari maksudnya kia maksudnya kia sih emang nyebutnya kan cara dibungkus, cara dibungkus, tak tapi baru dapat sumbangan. Jangan jemput. Jadi sekarang sabar aku nyejemput, tapi di ikut nama aku iya. Gitu. Oh, jadi tertaik. Ya, jadi dikitnya ya mendapatkan seperti itu. Jadi, jadi banyak berpikir sih dibungkus lah. Gak masih nggak bungkus tuh, mau makan bardak gitu, dia bodoh kata belahan. Nah gitu, emang dibungkus ya, masih bodoh nih orang kesan kita gitu. Tuh, orang mah dibungkus. Nyam, ID ada orang mah masih bertanya sakio. Ya, orang dibungkus gitu lain. Kade ya. Oh dibungkus lah. Banyak dibungkus. Nah, lanjut di cerita Eta, tadi diceritakan ku Bang Dengel. Oh, anu detail nih bro. Anjing detail. Ketemu kai anjing. Awas. Tidak. Bisa di share sebenarnya detail namanya awal dari awal lama berawal di kosan. Ya, maksudnya di kosan teh orang can begitu turun dunia malam tuh can deket jeung sieu, deket jeung satu IO cuman dari member si Tengel ayah nusa kosan ini saya gitu kan tahun 2017 akhir lah Oktober mau ke Oktober ya, lalu jadi DJ Oktober, masih kenenya leader kan itu lah ikut itu suatu hari si member tengok broken bang Tengel orang bang Tengel ada ya. Bang Tengel bang Lata itu bang Tengel mana mungkin gitu nya maksud pemikiran orang mungkin belum tengok si baru yuk ya dan kebetulan si kaya musibah berarti musibah ya, no? Anu kena tusuk teran ya saya teh bang tengok teh mana sih yang apa orang nih pengen member kan kasihnya si PWPO ngomong bang tengok itu mana sih kurang apa itu si bang tengok yang orang si baru yuk bang Natan tengok si baru yuk kayak kese ya pas mau event ku joi sengaja kasih video teh cip video call sih saya tanya saya yang ngobrol yang panggil yang bener ente bener ente tengok anu cip orang dimaksudnya tengok iya gitu kan bener dimana bagarep ke dia kan orang main oke kan iya cuma orang asuk gratis orang ke dia weh gampang kedatang orang can datang ya karena berbetulan orang waktu itu tuh pas ke briefing kesalahan briefing ya zaman bala kan ya perlu briefing kurang awal dinaikin jadi leader orang briefing si Bibi juga ikut briefing gitu kan didinya kan di video call kadie orang ada permasalahan di salah satu IOETA orang mau mengundurkan diri ketemulah di Braga itu sesudah tengok kejadian kena tusuk, kejadian kedua tabrakan. Nah, tabrakan ketemulah di Indo Braga.
NBC. Ya, si, ya, ngobrol tentang yang misalnya di kiri si buka itu orang nanya gitu kan. Bisa orang gabung kan ente gitu kan. Soalnya pemilu hula, tapi belum ini hayu, lalu jangan tuh tengok nanti bisa pemilu hayu di mana. Belum milu, lama tahun orang kulit kosan, mau dibibul, main. Orang ambil jadi je, ya. Orang ambil jadi je. Besok tu mumpung orang butuh DJ, jangan ganti orang. Tapi dalam arti kata bukan mengganti sepenuhnya waktu itu banyak, cuman buat jadi penelawar. Iya, yang orang tu kasakan kasana gitu. Oke lah, ayo sabar nominal. Soklah, oh kasana masuk sepatan sabar hak. Bukan. Orang sempat ngomong kia, guys, orang bayar pun 2 botol. Ya, betul orang. Seri mana ya teh? Karena aku atuh yang mulai dibayar ke. Jelas, ya. Mana ya? Didinya orang berpikir anjing masih kene, anjing sih aku sih kamu baturan gitu. Duitkeun. Duitkeun. Orang masih berpikir kadinya, cuma sok we pikiran lah kemana si tengah teh. Pikiran pulang-pulang. Oh benar. Nah, si tengah itu bisa menghargakeun dan keningali babaturan ataupun saha. Nah, naon ya? Ilmu itu mahal. Bisa digaris bawahi karena untuk ilmu maupun jadi kayaknya bentar-bentar aja saya dipotong, maaf ya saya diberi penjelasan karena kurang lain-lain memperit ilmunya ayah menjam masa kebisa apa nggak bisa jam pelajaran mah oke lah terjadi masalahnya orang mau udah nominal tapi kan secara tidak langsung orang oke latihan ini termurah nih mahalnya apa sebenarnya orang kan berdagang sedangkan ilmu didinya orang menguntungkan bro maksudnya menguntungkan atau menghasilkan jadi income ke orang berarti pembalikan yang orang menang duit hanya kurang di murah yang orang sempat nanya kasih Josie aja jadi dia kenal ya sekiranya hayang pamor ya hayang pamers di Bandung hayang bisa ngabungus aww orang mau izin lah nah orang itu berarti salah di jema identik dengan wanita dulu ya buat dulu katanya dulu itu identik dengan wanita dan orang ngadengaran leader dan DJ we nu paling luhur teh lain DJ leader karena yang lebih dekat sama member dan core yang lain tapi kan sedangkan DJ ya sedangkan DJ ibaratnya orang tahan pamor ya. Jadi penasaran aja penasaran model enak model awet aja penasaran aku gitu gitu kan jadi masih penasaran gitu nah gitu ya ceweknya jadi leader tuh paling depan gitu tapi untungnya ini sebetulnya ayah malah beda jauh ini gitanya mata kenapa dulu bukan non ngaduitin atau kemana dan emang patut di ya dihargai itu bener dihargai dan juga DJ tuh nggak ngetentu lo pasti gayu nah gitu kan ya ayah dulu mah ulangi sempet sih goreng hati kan orang goreng hati gitu orang sempet belajar tuh kan usah sebulan lebih belajar terus ayah nu residen masih nawarin main lah di dia orang nanya setengah iku mah oke belajar lah sok apa ngelak argen trek belajar terus 4 kali 5 kali dan seterusnya kurang goreng, nah, masih iya lah nih. Nanti paling beda, jadi kia mungkin ambisi untuk dulu, karena kurang ambisi tertarik hayang buru-buru main nih. Kurang hayang buru-buru manggung lah, cerita sarah hayang langsung aja di stage. Di ya. Stage baik. Tapi kan orang embung, lawan mana yang nanggar super aja di stage, tapi di daerah aku batu. Gitu. Baca kurang turun ditahan, ulah waka. Iya goreng katanya, terus mana? Kia kemana kerasa? Ya, no penting yang kurang saya di mana, mis kurang sesi terapkan pada yang tidak main mal di arah ke depan. Nah orang ke Kiante anjing angin duduk atau anjing resiko nanya, kurang ini penting anjing balik subuh, kayak apa? Lamun kecelaka balik, gawe itu nya tidak sana balik ngalah duit. Nah orang tuh kerja deh, gatuh mau motor peraku. Nah, resiko nang gede pisan lah jadinya, tapi santena, kurang mereka pelajaran, sok kegiatan sok kemana? Kurang kecerdasan bu. Entah main busi mana kiri. Entah tu ulah macam cukup ulah. Salam, kiri karasa bangga beli majar ke ni mah. Karawas panjang lah yang sepinya nira itunya.
Tadi situnya orang teh anjing teh gorengan tehnya. Ayalah satu hanya satu hari lah di tetah main sok main nih. Awalan langsung main di Bragare. Di selatan sebutnya apa timur? Selatannya tengah lah pokoknya. Ya, tengah lah. Tengah lah. Kota lah tengah kota. Klub anu paling ibaratnya kasor-kasor di Bragare. Waktu itu ya. Pada zamannya. Pada zamannya. Pada zaman. Siapa yang bagel lama? Siapa lah kalau dulu. Main jadi bater siap main berapa? Si Emma main langsung di klub, boy, kau aja jadi bola di laut. Langsung di klub. Opening, opening jam 8, jam setengah 8. Jam 8. Jam 8, jam 8 di landmark setengah 8 saya di penyu. Bisa. Bola lama kan duga jam 8, bukan 8. Lebih ke jam 4, tapi cukup kok 4 biji. Ya, 4 biji. Cukup kok 4 biji. Kebayang tuh seberapa jam mewah. Ya. Cangkul anjing ngantuk tuh bari main tuh nyak kebayang kebayang tuh tak tetap tidak jo orang yang ipar ya curan orang kan kita nggak sebut nggak manage lah nyak nggak sebagai manajemen tapi orang seorang anunya kal ada orang ngajarin di Surok City ya jadi manajemen gua carana gitu nya bolah orang tuh kabel jadi jalan pun aku mah em orang turun turun ke suatu titik orang ini orang kudu kudu nyoba nih masa orang sabar apa ini mana masa orang kesidiknya alhamdulillah ya wala nyangke 50 wae kan gege gel unggul di urang gitu. Can mun urang kabar tuh kada anak hijau. Amin. Dan anak-anak jalan terang urang yang lain. Kira nya mun bisa pikir ke 500. Jelema di jero bus. Nya jang-jangnya ya gitu nya tapi tetap omset kan ku tamu lain ku gel nya. Tamu. Ah, di dinya urang nyanyipan jo main maneh main awal. Sieu semangat, semangat anjing jam 8 main jam 8 opening sieu setengah delapan itu seri itu ada di sini, ada di saat padahal opening nama sejak setengah salapan, kan kurang di Bobolona gitu soalnya non attitude, kata non dicari kan yang kurang di kan, itu mah, dah pasti tremor aja di sini itu mah asli, enggak beda ini latihan jeng langsung wajing jauh bisa nyagi orang yang kurir lalajuanku non, waiters, jangan kurang alat. Iya lah, anjing naon acara ayah tamu itu tanya. Jangankan tamu, anjing. Marasuge can aya. Marasuge can aya, gitu. Pasti anjing eta aya, pasti aya ngaran di pasti aya ngalaman urang tremorna maksudna lain urang gugup ku jelema, tapi urang sieun dabling, sieun salah. Soalnya baheula mah tegas pisan residen ge urang keur main teh eta kangen anjing kieu. Nah, eta. Eta bisa kieu. Geprak cantik di kak anjing balik maneh. Tong main kan kieu. Langsung tegas pisan. Geprak bro eta teh lain dabling. Itu maksudnya geprak teh teu nyambung lah maksudnya ketungkannya teu sesuai. Ya, nyambung mah nyambung cuman agak aya nu melenceng sekian detik gitu. Jadi kan kabeh anjing kararia tuh residen teh di tukang bagel mah. Soalnya kesanti is bro. Bisa apa masalahnya? Lamun orang berbanding jeung ayeuna urang geus jeung residen ieu geuna hayang mah. Ya. Kurang residen ente DJ-nya. Ente dengan jeung urang bisa main. Yang dulu dulu mah susah. Bisa main, bisa ngetag kan. Urang geprak, geprak tiap bulan teh bisa main. Tiap bulan teh bisa main. Geprak unggul, geprak unggul. Kan kumaha dabling? Ayeuna mah dabling bisa main sih kan. Gitu kan. Dan jangan kan gini, ya maafnya kagak anu kasepet. Usah. DJ anu kasepet ya urang-urang lain-lain. Lain ngagorengkeun ngaran DJ, kitunya urang da urang geus sarua penikmat lah, penikmat. Maksudnya, kurangnya sarwa teu munafik, kurang pernah menang rezeki di dunia malam. Di dunia malam. Pernah menang gitu ya. Cuman mohon maaf, anjing untuk DJ DJ sekarang ataupun residen-residen sekarang, punten anu kasepet yang punten bisa ke DJ DJ lawas, dia mas yang ke DJ DJ lawas, khususnya yang DJ DJ ayeuna gitu ya. Anu nggak residenan, wah ngeri anjing. Anjing aing kumanya omongin. Aing kata lah, ulah dabling, ulah geprak, tapi mana dabling anjing. Residen bro. Nama atuh. Tanda tanya we. Mas talent DJ. Nah, enak tanda tanya. Nah, si Syahin bisa jadi residen. Ya. Berarti kan ada sesuatu yang ibarat dimanfaatkan di situ. Nah, bukan dari skill, tapi nya. Jadi engke buat DJ anu main teh ah baik anjing. Ah, residennya geprak, residennya dabling, dabling. Mata kan baik, dabling ge bodo amat sebenarnya. Jeung can pernah orang nempo aerodika. Bodoh amat pemain si anjing. Biasanya tetap gitu. Main nak gitu nya. Tadi kan ya eta kembali deui ka kembali deui. Ini ada kumaha gitu kan. Anjing cai
nasi kudu kieu gitu dunia malam. Tapi emang urang teu ngayo ge ngamareun manehanna famous teh di Bandung. Iya. Yang dibalik itu nya mengikuti aluran barunya. Mun teu kitu barunya. DJ ayeuna kan tahu sendiri lah olo-olo gitu. Iya. Mana yang olo-olo selalu anjing. Urang mah alhamdulillah. Olo-olo. Urang mah. Urang mah olo-olo ge kieu maksudnya bukan olo buat urang jual mahal atau kumah, cuma kan enak. Kalau misalnya ada salah satu ion ngajak urang dari itu baru dan ibaratkan ngeunah na jangan naon atuh. Dan tidak menghasilkan uang. Ya, buat apa kurang uang? Jokowi sih emang dididiknya keras. Maksudnya keras teh. Sakira namanya main balik ke modi kula. Kan capek-capek aja sok. Capek-capek. Ibarat kieu lah, ambil kieu. Lagu we nya, lagu tiap urang main, urang hayang main lagu teh teu gratis. Bener. Ya. Terus dan kurang diputar pun itu harus menghasilkan uang. Akhirnya tidak menghasilkan uang, diputar. Jangan naon. Bener, sama halnya dengan jadi si tamu itu kira musikan orang terus memutar lagu nu orang mau aja jangan duit mah ya. Pada intinya gitu sih sebenarnya di game seru di PL nah gitu pada dasarnya seru wah soalnya orang di dunia malam nya identik identiknya orang di dunia malam orang balik ke muncul mabok pasti mabok nah aduga-duga noge orang ngarang jadi DJ ataupun presiden seru di PL orang ngandalkan tamu anjing bener. Urang ngadeukeutan tamu, Bro. Urang ngadeukeut sawera. Bener teu ngadeukeut sawera. Nya. Ayeuna urang aya tamu bari datang sapeurkeun siga nu aya tugas harga diri teh geuning nya. Kumaha carana ngasih tamu? Gitu kan. Dan kadang kan tamu nyempel lah gitu. Aya anu disanjung ku DJ. Tah salah ge nya. Salah ge. Maneh misalkan di mana maneh boga duit aing yang aya OB misalkan. Maneh lamun teu disamperkeun ku DJ na maneh moal menguasai lingkungan lain lingkungan nya mun sesarang crowd di dinya. Jadi mun ada orang mau wawu anjing. Oh, jeung DJ lagi orang bisa joget bebas anjing. Yeah. Bisa naik kalau ke stage. Nah, gitu. Jadi sarjana orang teh merisnya. Ya anggap aja lah anjing intinya. Gitu. Tapi anjing bilang jauh gitu lah mun dia. Lama-lama kudu DJ terakhir kali ya bener teh? Da urang mah sadu ngajualan. Ai payal dina sora. Ai urang mah langsung dina alat langsung nya 11-12 lah. 11-12. Nya teu jauh oge. Nah, kembali ke topiknya tah. Setelah di eta ini kieu urang mah tidak ditekankan untuk mempunyai masa. Nya, urang pada saat itu sia bawa mau pribadi urang nya, pribadi urang. Karena sia enggak tahu postur urang kumaha sakeneh. Oh, sia mah da emang teu bisa mau masa gitu. Bisa apa urang tara mau masa gitu. Dialihkan lah ibaratnya sok mana ngunci kasarnya sama nyobaan kelola event bikin event baik ke rumah masa tapi mana bisa ngempatkan masa batur belajar ayo dia tanya belajar ayo pasnya pas hari naon lah pokok namanya kurang awal event kurang dikelola tanpa ada campur tangan dari owner sekalipun kurang dikelola langsung meledak dirinya kapangih, ya maksudnya kapang itu, oh anjing kieu gini, celana, oh kieu, tah didinya kurang gali terus, anggis kurang fokus nyari pan, kurang terfokus nyari masa, terfokus nyari masa buat ibaratnya ngagedekeun nama Roxy dalam ibarat hal. Dan tuh kalau digerak jadi gede, karena hal maksudnya dalam hal ibaratnya orang ngambil masa batu terus tarik buat ke Roxy, itu orang. Orang mikir lagi, roknya disebut juga tadi, rok sih udah gede namanya. Tapi kok jadi IO terus? Buat kurang jadi manajemen. Dulu bukan Roxy masih IO, cuma ayah Stronghold ganti sama Blue Team. Dan alhamdulillah sampai sekarang sampai Begin Channel. Channel dan netizennya pun ada. Jadi ini orang pakai lengkap lah ini. Ini bagi tugas lah ibaratnya dalam hal ibarat orang di naik tesina mengikuti ada di dalam internet aja gitu kan. Di internet agak kurang jelas. Tapi orang tidak fokus untuk blue team. Orang fokus ke orang di tangan. Tetap satu nama Roxy-nya. Kemana mana pun mau bikin manajemen atau kumah, kurang tekena Roxy. Tapi tetap masih di bawah naungan Blue Team gitu kan. Kurangnya bayangannya kurang Blue Team. Cuman tetap anugerah kan Roxy gitu kan.
Itu jadi pas Roxy, jadi akan bayangannya emang rutin, cuman orang bawa nama Roxy. Setelah kurang mendalami dalam hal membuat event terus kurang mendalami dalam manajemen, karena apa ya kembali deh yuk iya kan nama teh gis gede tujuannya nama gis gede IO mana teh terus IO mencoba kan jadi manajemen, mencoba buat manajemen sebenarnya banyak member yang mau masuk karaoke, terus yang main gabung entah itu dari IO mana ataupun yang enggak punya IO loba, cuman kurang jadi ambil karena apa orang bungkus buat si Roxy ieu mempunyai member gitu kan, karena fokusnya kan karena anu kurang pertama gabungnya Roxy terus ada member juga hancur ya tadinya hancur ke AWW gitu. Nyemang pantangan, sih mah gak boleh ada cewek, karena pasti pas saya lah, apa boro-boro. Kamu jangan si Alek main menonton tadi. Ya biar bergilir. Kemarin sempet dijian kendi buat pas orang bikin manajemen deui dibuat penarikannya rekrutmen si member lah, member atur kurang teh. Tapi orang apa ya pasti hancur. Karena apa? Ningali background bagaimana? Leaderna sehingga gitu. Jadi angin-anginan si Alek mah. Angin-anginan. Nyai terus ke noe. Tong. Kasi jadi ngomong ke si Alek. Nya sudah nanya betul ke. Oh iya. Main leader dulu oke, sebenarnya gitu kan. Ayeuna mun coba jadi leader. Alhasil kumaha? Bubar. Wah. Nyokotan masa kiki. Tidak diperhatikan. Urang kan pas orang bikin manajemen, orang ibarat orang memegang Roxy, orang kan dimasukkan ke KB. Iya, orang kurang kelantai, masuk ke tinggal iya di dalam. Oh, sudah iya, tinggal di gerak. Tapi nah iya, anu ibaratnya hulu, nah entah gerak si leader nate, enggak sama benar. Bubarkan orang, hapus grup nah, fokus kan manajemen orang. Dan alhamdulillah, akhirnya ada beberapa IO itu 7 atau 6 lah yang masih nyangkut di Roxy-nya No Class, Black Pocket, Slendy, terus seandainya adalah untuk Yo Squad, terus Pody sakitu pokoknya 7 lah ya 7 masih petah juga orang kemarin sebelum sesudah pandemi, ya lagi pandemi kan sebenarnya, kan cepat tutup, ya, kue dibubarkan, karena karunya, sebenarnya, udah cepat kia, sok orang ngeluarin marane, bukan orang ijit ke mana, bang berpikir kia, teh aku mau deh puapan terus orang, iya kurang cukup sakit, bere arahan, bisa mana kayak mendapatkan ibarat main di mana terus di event siapa gitu kan, dia harus kurang berenya sok naik jalan gitu. Harus bisa sendirinya naik sok naik sorangan, tapi akhir hasil arambung cair kemari kurang seperti bubuhnya dia mau bubuhnya rumah cerah teh beri satu alasan ameh orang bisanya mempertahankan ke dia manajemen gitu kan, Roxy mah pasti tetap aya cuma orang banyak lamaran nih kurang dipas gempek sorangan karena apa masuk Roxy itu nggak gampang ya, terus orang merekrut juga bukan support Ismail gue punya orang itu. Cari katu itu. Orang ningali dulu nak kumaha. Iya. Ngarekrut orang sampai DJ bukan dari barat nak. Ismail jadi DJ jeung orang itu. Nungguan orang anu ngomong. Wis orang jadi DJ. Bisa orang masuk ke Roxy. Baru orang langsung di nyancur di lobby. Bikin satu alasan supaya manajemen dia masih bisa uang pegang. Walaupun bubar juga Roxy masih ada, cuman tanpa kalian, sok kalian berdiri sendiri. Ini ada salah satu teller ngomongnya, kita kan baru awal ngecek bank, lima bank kita baru awal, kita masih perlu masukan, kita masih perlu pemimpin, seperti butuh hulu lah, butuh hulunya pemimpin siga bang Jo, siga bang Tengnya, walaupun ibaratnya bang
kalau misalnya udah yes, lah, surat. Udah lebih berat aku urang teh bisa ditangani, urang pasti ngomong. Tapi kalau masih kita sharing lah. Kurangnya kurang bisa ditangani, enggak sih kurang gitu kan ya. Urang kita kira bang masih perlu kayak gitu. Kita takut masih dibodohin, kita takut ibaratnya dalam hal uang dibodohin sama resident. Nah, intinya sih duit, intinya duit balik deh. Ada tadi kunjau dibicarakan, mungkin kurang bisa diperjelas. Intinya DJ rata-rata di murah. Maksudnya di murah teh kita dibodohi anjing. Maksudnya